Nah, mungkin ini pas lagi musim-musim kering pasan, guys. Jadi kalau kering itu ya biarpun berbuat tapi nggak ada isinya, guys. Coba ya. Susah guys, ada durinya, guys. Kalau udah tua itu jatuh-jatuh sendiri, guys. Tapi ini percuma ini. Enggak ada buahnya, guys. Durinya nancep-nancep, guys. Enggak ada buahnya, guys. Kurang sehat tanamannya, guys. Udah mau hampir mati terus alhamdulillah tumbuh lagi. Ya, seperti inilah, guys. Mas Bajindul, review serangganya gimana caranya mereview, guys? Soalnya serangganya itu ketika mau dipegang dia itu kabur, guys. Oke, udah tahu kan cisnut seperti ini pohonnya, guys. Seperti ini pohonnya, tak review lebih dekat ya. Yo, what's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Bersama saya Gokil Abis Bajindul Vlog. Taram. Oke bosku, jadi di kesempatan video kali ini ya bosku ya, ini saya mau ngunjungin tanaman BAM, yang dimana tanaman BAM tersebut itu cisnut, atau bisa dianggap kata lain itu kacang Korea, atau bisa disebut itu kacang keju. Rasanya seperti keju, guys. Ingin tahu? Ya, ini. Aku ditututi asu, guys. Buat ini sopo, guys. Jadi ya wedi, cuma nek iki semakin aku lari, semakin digigit, dikejar loh. Ngomori loh, guys. Ambus, guys. Dan ngomori, guys. Asune iki lanang, guys. Semakin aku lari semakin digigit, guys. Tapi nih aku semakin santai gini. Tapi yo merinding, guys. Anjir. Duh, merinding tapi, guys. Lah ini, guys, alhamdulillah udah berbuah ya. Nih buahnya lebat. Duh, mulete asune angkre. Ini guys, buahnya lebat, guys. Ini ya. Nah, ini namanya BAM. Aduh, ini apa toko kene? Ngaliyo kowe. Kowe ngaliyo. Jenengmu sapa? Ya. Ya, Sekia. No irem, nunggu ya gowedi lho asu iki, guys. Jan gowedi lho asu iki, guys. Ya. Ya. Oi. Ilwa. Jenengmu sapa? Gawati ya sini, guys. Oke bosku. Nah ini namanya cisnut, atau bisa disebut kata lain apa itu namanya rambutan Korea. Ini tuwacem, guys. Ini suwakit, guys. Tumbuh ya, guys ya. Nah, ini namanya cisnut atau pohon BAM. Kalau bahasa Korea itu BAM, kalau bahasa Inggrisnya itu cisnut, kalau bahasa Indonesianya itu kacang keju. Nah ini mantap, guys. Ini cara makannya, tak kasih tahu. Wah, banyak, guys, yang jatuh-jatuh, guys. Cuman sayangnya itu nggak begitu ada buahnya, guys. Jadi belum sehat tanamannya, guys. Ini loh yang kayaknya udah isinya, yang besar-besar ini loh. Itu yang jatuh rontok itu yang kecil-kecil, guys. Tapi ini belum tua, nanti kalau tua itu jatuh dengan sendirinya. Cek, tak kasih tahu caranya. Ini kita. Tuh, itu mantul. Ada apanya ini? Kena durinya sakit, guys. Ini caranya. Ini belum ada buahnya, guys. Singkong keju ini belum ada buahnya. Jadinya
ini yang jatuh-jatuh ini yang gagal berbuah, guys. Enggak ada isinya, guys. Ini cuma kulit semua, tapi tewajem loh ini, guys. Coba yang kering ya. Yang kering pun loh, enggak ada buahnya. Loh, enggak ada buahnya yang kering pun. Jadi, biarpun udah berbunga, tetapi belum produktif, guys. Nah, belum produktif, belum bisa dikonsumsi. Nih, kecil nih. Nah, mungkin ini pas lagi musim-musim kering bahasan, guys. Jadi kalau kering itu ya biarpun berbuah tapi enggak ada isinya, guys. Coba ya. Susah guys, tak ada durinya, guys. Kalau udah tua itu jatuh-jatuh sendiri, guys. Tapi ini percuma ini. Enggak ada buahnya, guys. Durinya nancep-nancep, guys. Enggak ada buahnya, guys. Kurang sehat tanamannya, guys. Udah mau hampir mati, terus alhamdulillah tumbuh lagi. Ya, seperti inilah, guys. Mas Bajindul review serangganya, gimana caranya mereview, guys. Soalnya serangganya itu ketika mau dipegang, dia itu kabur, guys. Oke, udah tahu kan cisnut seperti ini pohonnya, guys. Seperti ini pohonnya, tak review lebih dekat ya. Itu gak ada isinya itu. Nih, pada rontok semua ini. Kepelindes truk. Saat aku kirim, kepelindes. Gak ada, guys, loh. Gak ada isinya. Ini juga, loh, gak ada isinya. Gak ada isinya, guys. Ini buahnya. Tapi tetap sama, gak ada isinya. Cisnut, guys. Oke, guys, ya, mungkin gitu dulu ya. Belum bisa dikonsumsi, guys. Belum bisa dikonsumsi, guys. Oke, bye bye. Mungkin gitu dulu, bosku. Tetap semangat. Cisnutnya masih belum dimakan. Kacang kejunya masih belum bisa dimakan. Nunggu besok kalau udah subur betul, kalau udah berbuah betul, nanti saya cari. Habis itu kita kelupas antara kulit duri dengan isinya. Nah, setelah itu nanti kita goreng. Digoreng enak, guys. Persis kacang disangrai gitu. Enak, guys. Cuma yo di posisi kering, guys. Apa gara-gara tak tinggal pulang dulu terus enggak terawat kering ya. Bisa jadi, guys. Bisa jadi, guys. Oke, mungkin gitu dulu, bosku. Pokoknya tetap fighting, tetap semangat ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Tapi ini masih kerja ya. Ini kerja ya. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.